Nah, halo teman-teman. Teman-teman kembali bersama Alan Kribo ya. Alan Kribo masih di sini. Di sini Alan Kribo. Tak ini mau ngasih tahu pada kalian nih. Kemarin ada yang nanya, "Bang, apa campurannya saat bikin jamu? Bagaimana cara buka depot jamu? Izinnya bagaimana?" Kalau masalah itu nanti aja. Yang penting ini mau tak kasih lihat salah satu campuran jamu yang urgent yang harus ada ketika ada pembeli minta jamu. Nah, ini adalah beras kencur. Beras kencur ini adalah produknya orang tua. Jadi dari dulu ya, kalau beli jamu di depot jamu, beras kencur ini pasti ada. Coba lihat takarannya satu sloki, itu pasti ini ya. Karena ini ya udah emang campurannya itu. Kalau yang mau tradisional ya bikin sendiri, beras kencur bikin sendiri itu. Kalau ini sudah umum di depot-depot jamu pasti pakai beras kencur yang ini. Ya, dari kemarin-kemarin yang tak bilang beras kencur ya ini untuk jamu, orang-orang jualan jamu itu. Ya. Jadi ini adalah salah satu campuran jamu di depot jamu. Jadi kalian yang rame ya. Jadi kalian yang mau buka depot jamu, siap-siap tonton video saya nanti ya. Nanti tak ajarin caranya bikin jamu, campurannya ini, dan ada madu, ada lagi lainnya. Nah, nanti lihat caranya bikin jamu itu bagaimana, caranya meramu bagaimana, jamu untuk apa, nanti tak kasih lihat ya. Tunggu videonya ya. Ini beras kencur salah satu ramuan untuk bikin jamu.